Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pernah dengar Gorilla Glass? Karena penasaran, 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Oktober, saya bikin sebuah percobaan. Hari ini ada hasilnya. Yuk kita cek. Hari ini saya akan mereview Gorilla Glass 4. Jadi mulai hari ini screen protector dilepas. November 2017, 15 hari setelah screen protectornya dilepas, muncul goresan. Gak tahu kapan, tapi saya baru sadar kalau ada goresan. Padahal pemakaiannya gak ekstrim, cuma sehari-hari di keluar masuk kantong, kantong celana, kantong jaket paling. Ini kemungkinan kena resleting nih. Di sudut pandang dengan pencahayaan tertentu lumayan jelas. Aduh. Ya itu hasil percobaannya. Hasilnya mengecewakan. Gorilla Glass 4 yang katanya kuat, ternyata real life testnya ya kegores. Nah, di sudut pandang yang lain lagi nggak begitu jelas ya. Jadi tergantung cahaya juga sih. Cuma tetap aja, ini artinya besok saya harus cari tempered glass. Walaupun hasilnya mengecewakan, tapi setidaknya saya jadi bisa share. Buat yang masih penasaran apakah masih butuh anti gores jika gadget kita sudah dilapisi dengan Gorilla Glass, jawabannya iya, masih butuh. Sekian video dari saya. Jangan di like kalau nggak suka, subscribe untuk support saya buat bikin konten seperti ini. Wassalamualaikum.